Ya, jumpa lagi dengan Cah Andalan yang selalu takatik untuk motif. Pada kesempatan kali ini, Cah Andalan mau sedikit share tentang Daihatsu Zebra ya, 1.3 ini. Ini starternya sulitnya minta ampun. Tapi kalau sudah mesin nyala, itu air keluar dari exhaust atau dari knalpot itu airnya keluar. Itu tanda packing dari silinder head atau silinder kopnya itu jebol ya. Jadi air yang untuk pendingin liner masuk ke dalam ruang bakar, packingnya jebol. Dan benar saja, setelah kami overhaul ya, itu kami buka silinder head atau silinder kopnya, ini packingnya udah minta ya, udah minta jajan, udah tua aus. Ini air masuk ke ruang bakar ya. Terus guys, di packing linternya ringnya udah putus sehingga air masuk ke dalam ruang bakar, sehingga menyebabkan sulit starter karena pembakaran sempurna enggak tercipta ya di ruang pembakaran karena kemasukan air, sehingga sulit starter. Kalaupun sudah nyala mesinnya atau engine-nya, itu pastilah air keluar dari exhaust atau gas buang atau knalpotnya, karena air pendingin liner masuk ke ruang bakar ya. Demikian sedikit share tentang Daihatsu Zebra yang mengalami sulit starter. Bila di starter di knalpot keluar air, itu adalah tanda daripada packing cop atau packing silinder copnya atau silinder headnya, packingnya itu sudah aus. Demikian sekejar ini, semoga bermanfaat, semoga bisa memberi informasi bagi teman-teman mekanik, bukan maksud untuk menggurui ya. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses, super lover, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.